So pada hari ini peniaga-peniaga dan juga masyarakat Ipoh begitu bertuah sekali kerana Tuanku Raja Muda, Pemangku Sultan Perak telah melawat ke Pasar Ramadan ini. Dan Tuanku cukup prihatin dengan peniaga-peniaga dan juga pengunjung di sini, masyarakat Ipoh. Dan Tuanku every year, almost every year akan berada di sini. Dan kita rasa gembira kerana Pasar Ramadan di Medan Gumping ini adalah yang terbesar di Ipoh. Selain kita ada di stadium, di Desa Seri Aman, di Taman Perpaduan dan sekitarnya lagi. So pada tahun ini bagi Pasar Ramadan yang dikendalikan oleh Majlis Bandar Ipoh, kita tidak mengenakan apa-apa bayaran lesen. Dan kita hanya mengenakan bayaran untuk kemah sebanyak RM300. Walaupun kita menyewanya di luar RM350. Jadi ini adalah untuk keselesaan ataupun kemudahan kepada peniaga-peniaga yang kita nak mereka dapat membuat sesuatu yang lebih baik ataupun buat pendapatan yang lebih baik pada bulan Ramadan ini. Alhamdulillah responnya adalah begitu baik dan kita telah menyediakan 198 buah kemah melalui Majlis Bandar Ipoh dan yang lainnya adalah di bawah pihak swasta seperti mana di Medan Gumping ini. Di Medan Gumping ini kita ada mempunyai 140 buah kemah yang mana 80 adalah kemah kanopi dan 60 payung biasa. So yang payung dengan kanopi ini beza. Yang kanopi bayar RM240, yang kanopi bayar hanya RM90. So tanpa lesen juga. Jadi mana kita untuk berniaga ni tanpa lesen dikenakan. Kita amat berbangga lah dapat membantu peniaga-peniaga di Medan Gumping ini.